حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita semua berbahagia, gembira, bersyukur kepada Allah. Habib Bahar bin Sumait, pejuang kita, alhamdulillah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tahanan selama ini. Dan mudah-mudahan beliau juga dibebaskan oleh Allah dari segala kezaliman, agar makar-makar musuh dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan agar Habib Bahar selalu dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan ke depan bisa terus aktif dalam dunia dakwah, memajukan pondok pesantren, kemudian juga menjaga santri-santrinya. Semoga enggak ditinggal lama lagi santri-santrinya. Insyaallah. Dan Habib Bahar tetap tidak akan meninggalkan dunia dakwah, tapi dakwah di sini tentunya kita harus terus menjaga persatuan, persaudaraan daripada segenap umat Islam. Jadi Habib Bahar terus berdakwah, terus berjuang, jangan mundur selangkah pun juga. Tapi saat ini kita amanatkan, jangan lupa pondok pesantren Tajul Alawiyin itu sudah menantikan antum. Mudah-mudahan biar antum didik santri-santri antum supaya menjadi alim, amil, dan menjadi mujahid. Jazakumullah khairan jazak. Barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Allah yaftah alaik futuhan arifin wal ghasidin. Terima kasih banyak. Masya Allah. Baik, jangan lupa umat Islam dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, doakan kita-kita semua agar kita diberikan kekuatan istiqamah, diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan di dalam perjuangan kita. Doain Habib Bahar biar tetap istiqamah dan semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.